Halo Sobat Gamer, ketemu lagi di channel ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyelesaikan quest Liliana Zoom yang Spread the World. Misi di Spread the World ini sama seperti yang paling kiri, misi yang paling kiri di Liliana Zoom. Masih berhubungan seputar relationship, tapi kalau dilihat mungkin lebih banyak quest yang harus diselesaikan. Tapi kita coba lihat lagi nanti. Nah, ini anak yang kemarin pas dilihat perkembangannya belum muncul lagi simbol kue ulang tahunnya. Kita coba selesaiin eventnya dulu. Siapa tahu nanti muncul simbol kue ulang tahunnya, jadi bisa lebih besar lagi anaknya. Ini mohon maaf suara game Steam-nya nggak ada karena nggak tahu ini error dari perekam suara atau kabel splitternya. Tapi mudah-mudahan di video berikutnya suaranya sudah ada. Ini misi-misi yang terbuka di level sampai 25. Nah, ini yang misi Spread the World yang dua dari belakang. Misi yang pertama itu selesaikan 3 quick start quick event. Jadi saya pilih menyelesaikan event dengan karakter The Sims saya yang kedua, tapi harus dimulai dari karakter The Sims saya yang kedua. Quick hang on. Nah, lambang simbol quick ulang tahun itu juga ada di karakter The Sims kita yang utama, yang 1 dan 2. Tapi fungsinya untuk retire. Retire itu kan dalam bahasa Inggris artinya mundurin diri. Nanti saya buatin videonya di video episode berikutnya. Karena saya juga masih ragu setelah ditekan retire ini The Sim kita bakal hilang atau tetap jadi The Sim kita tapi di sekitar rumah, atau setelah retire kita bisa menambahkan The Sim baru. Saya juga masih belum tahu, nanti kalau sudah tahu dibuatin videonya. Sebelumnya saya sudah buatin video tentang bagaimana menyelesaikan misi Lana Zoom sebenarnya. Lana Zoom yang pertama, bagian apa saya lupa, pokoknya yang di bagian paling kiri kalau kita klik Lana Zoom-nya. Nah, ini yang bagian paling kedua dari kanan. Yang kemarin tuh paling terakhir karena hobi kan. Nah, ini di sebelahnya. Baru selesai satu eventnya.
kalian buka klik the sim kalian yang lain atau the sim lain pokoknya, terus di atas klik hangout ada event lagi, berarti itu event untuk membuka chapter stories berikutnya. Jadi seandainya level komunikasi kalian sudah full, nanti quick event, standar, dan long event gak akan kebuka sebelum kalian menyelesaikan event yang di atas kali tadi. Di episode berikutnya mungkin saya akan membahas tentang masih seputar Lana Zoom atau cara membesarkan anak lagi yang part 3, atau juga bisa bagaimana cara menjadi YouTuber di game The Sims ini. Ya tergantung situasi, kondisi, dan inspirasi yang muncul. Situasi dan kondisi yang ada di DC maksudnya. Kalau ada yang tahu kenapa suara internal game The Sims ini tidak muncul, silakan tulis di kolom komentar, biar di video The Sims episode berikutnya itu suara internalnya sudah muncul kembali, jadi videonya jadi lebih bagus dan jadi lebih enak dilihat. Saya juga nggak tahu kalau setelah di retire karakter The Sims, salah satu karakter The Sims kita, apakah dia masih bisa kita kendalikan atau tidak. Soalnya ada keterangan bahwa The Sims kita tidak bisa dikontrol lagi, tapi dia cuma memberikan bonus-bonus seperti yang warna hijau itu untuk beli baju. Nah, yang di misi kacamata itu kalau misalnya tingkat kesuksesannya masih rendah, kalian klik misi yang lainnya dulu yang di bawah. Nanti kalau sudah selesai biasanya tingkat kesuksesannya akan meningkat, dan baru diklik biar suksesnya lebih ke tingkat kesuksesannya lebih besar. Jadi bisa mendapatkan 2 kali lipat XP eventnya. Tapi terkadang seperti yang kita lihat barusan, walaupun tingkat kesuksesannya sudah tinggi, tapi juga masih bisa gagal. Tapi setidaknya tingkat kegagalannya itu lebih kecil.
ini kotor tempat tidurnya. Tempat tidurnya kalau kotor, biaya untuk membersihkannya itu lumayan mahal ya, tergantung harga dari perabotan yang rusak atau yang kotor. Nah, ini sudah selesai misi yang kedua. Coba kita lihat. Oh, sudah selesai misi yang ketiga ternyata. Maaf, saya lupa. Jadi ini kita klik audio yang berhubungan dengan audio. Nah, ini pokoknya, jadi kalau misalnya ada, kalau nggak ngerti kata-katanya, cari aja kata-kata intinya seperti tadi kan, stereo. Nah, ini kebetulan anak kita muncul simbol kue ulang tahun lagi yang artinya dia bisa lebih tumbuh, bisa lebih besar lagi. Tapi kita buat untuk video berikutnya saja, jadi videonya nggak campur-campur. Seperti biasa, kalau kalian agak kesulitan untuk misi-misi dalam bahasa Inggris, silakan sambil translate di Google Translate. Nah, ini misi yang ketiganya juga menyelesaikan quick hangout di relationship manapun, di hubungan manapun. Jadi misinya itu lebih banyak dari misi yang di video sebelumnya. Nanti kita coba juga selesaiin misi yang lain, apakah dia juga tetap lebih susah. Nah, ini quick eventnya tidak ada lagi. Jadi kita harus menyelesaikan event dari relationship itu biar bisa naik ke 7 level relationshipnya, dan biar bisa buka chapter baru di stories relationship ini. Dan misi Liliana Zoom ini tinggal 3 jam lagi ya, kalau di yang kita lihat tadi di akun saya. Jadi mungkin untuk kelas Liliana Zoom-nya di video ini kita sampai 3, karena dari 3 jam lagi Lana Zoom-nya itu bakal pergi. Jadi otomatis misi yang sudah kita selesaikan, kalau belum selesai bakal hilang dan akan reboot kembali atau ulang lagi dari awal kalau selesainya. Nah, jadi kan yang kalian lihat tadi di awal tadi kan kita nyelesain event dengan anaknya tadi kan, padahal di awal tadi kan belum muncul simbol kue ulang tahunnya. Nah, pada hampir pertengahan ini, apa yang barusan kita lihat tadi kan muncul simbol kue ulang tahunnya, yang berarti anaknya bakal lebih besar lagi dari sekarang. Mungkin akan saya post pada video berikutnya. Kalau untuk sekarang khusus quest Lana Zoom yang spread the word, walaupun
nggak sampai selesai, tapi setidaknya kalian bisa dapat bayangan lah. Atau kalau kesulitan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti saya coba buatkan videonya. Dan kalau saya masih ingat, akan saya mention kalian yang sudah komentar. Saya kasih linknya di tempat kalian komentar nanti. Artinya stamina-nya juga tidak cukup untuk menyelesaikan event ini. Jadi kalau kalian punya informasi seputar rekam layar suara internal tadi, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada video, ingin request video, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like-nya, di-share juga, dan di subscribe biar informasi yang kita kirim nggak ketinggalan kalian. Apalagi seputar cara membesar kanal di games Decim ini. Silakan tonton video yang mungkin kalian suka di sebelah kiri layar kalian. Nah, sebelah kiri ini maksud saya. Jadi jangan lupa support terus channel ini untuk dapatkan 100 subscriber pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.